Halo teman-teman, kembali di channel Verti atau Family. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membuat apa ya? Bukan tutorial sih, istilahnya panduan gimana kalau kita merubah job kedua sebagai archer gitu teman-teman. Jadi kalau yang sebelumnya kita bikin job tip hingga sampai jadi assassin, nah sekarang yang ini saya ingin merubah menjadi archer. Oke, jadi ini kita sudah ada di depan yang di knight-nya itu, nanti kita pilih yang archer ya. Ya ini kita mau pilih jadi archer. Oke, selesai. Nah, ini sekarang kita perjalanan untuk menuju menjadi archer, teman-teman. Kalau archer pasti dominannya dan pastinya kita ke payon. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, bagusnya Ragnarok Origins ini dikit-dikit itu animasi. Jadi kita nggak apa ya istilahnya nggak boring nungguin gamenya. Gitu dong. Ini ya lagu khasnya Payon. Berarti kita sudah sampai di Payon teman-teman. Langsung meluncur, tinggal klik saja questnya. Oke, sudah masuk. Ada hunter di sini. Kita minum apa ini? Gak tahu minum apa ini? Potion. Di bawah ini ada namanya Hardis. Ya, tinggal klik-klik aja pokoknya yang atas. Waduh, ini apa ini? Aki apa teks? Teks. Oke. Sampai di Archer. Sampai di situ cari apa ini? Suruh ngambil barang. Oh, ini pasti kayu ini, tuh kan? Suruh nyalain. Kayaknya kita disitu cari loot ini. Sebenarnya untuk rubah-rubah job di Ragnarok Origins ini tidak harus apa ya, kita nggak perlu bingung, kita tinggal klik-klik aja dia langsung jalan sendiri. Beda sama Ragnarok PC kan kita harus jalan sendiri. Wih, apa ini? Tembak. Oke.
Oh, jadi kalau kita gagal pun nggak masalah, teman-teman. Tapi kalau berhasil, mungkin dapat sesuatu. Mungkin teman-teman kalau yang tadi quest tadi berhasil, komen di bawah ya, dapat apa ya? Oke, sudah. Jadi kita Arthur untuk seremoninya jadi berupa job sama kreatif, animasinya sama. Jadi ada hunter, kalian tadi ada assassin ya, gitu ya. Kemudian sebelahnya itu si thief. Nah kalau ini sebelahnya si Arthur. Oke, kita lihat status dulu yuk. Ya, benar. Statusnya untuk job skin 1, jadi pokoknya ganti job pertama itu reset, nanti ganti job yang kedua kita reset. Nah, ini kita lihat yuk rekomennya apa. Ya, rekomennya Architect, tapi perbandingannya 27 banding 1. Jadi dex-nya 27, IQ-nya 1. Oke, kita turun aja. Ya, kita dapat bow. Dapat apa aja di tas ini? Ini dia, kemarin saya bingung ini apa ini? Oh, paham saya. Jadi ini untuk kalau kita auto hand, nanti akan otomatis kalau ini darahnya 60% dia minum poison. Kalau dia SP-nya tinggal 40%, dia akan minum blue potion. Kita lihat skillnya ya teman-teman. Oh ini karena kita belum ada jobnya, masih satu, jadi kita tidak ada skillnya. Terus yang di sini ini arrow-nya unlimited, bisa ganti 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba cari monster yuk sekarang. Monsternya ada di mana ya? Apakah di bawah ada nggak ya? Di sini. Kenapa saya pengen cari monster? Karena job saya masih satu. Saya pengen tahu skill apa yang dapetin. Dan di sini petanya juga sama di pion field berapa ya, 1 atau 2, di sebelah kanan pion ini sama. Kita lihat untuk monsternya bakal sama ya, sama spore juga ya, sama. Kita coba han yuk. Oke, kita sudah job 2 di level 2. Tuh kenapa saya buka web browser. Oke, ini kita sudah masuk skill tree, dapat double strife, arrow shower, lupa namanya apa ini, pokoknya nambah
kemarin sama-sama ngelatex ini. Nggak tahu ini apa nih. Oke, kita naikin arrow suara. Sorry, double strafe. Dulu kita bikin panduan merubah job menjadi archer. Nanti kita ketemu lagi kalau kita sudah job 40 berubah menjadi archer. Like video ini, share video ini, komen di bawah jika ada pertanyaan, jangan lupa subscribe atau dan juga klik lonceng agar nanti kalau kita upload video teman-teman dapat tahu. Terima kasih dan sampai jumpa.